Berikut adalah line-up pertandingan semifinal Badminton Asia Team Championships antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Thailand. Pertandingan tim beregu putri Indonesia melawan tim putri Thailand akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, berlangsung di Court 1, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Asia. Pertandingan Indonesia melawan Thailand akan dibuka oleh partai tunggal putri, yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani melawan tunggal putri Thailand, Supanida Kathetong. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Thailand, Busanan Ongbam Rungfan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Amalia Cahaya Pratiwi, Rahel Alicia Rose, akan melawan ganda putri Thailand, Benyapa Aimsard, Nuntakarn Aimsard. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan tunggal putri Thailand, Ponpicha Choikewong. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-2 untuk keunggulan Ponpicha Choikewong. Di pertandingan semifinal lainnya, Jepang akan melawan India. Pertandingan Jepang melawan India akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 2. Sementara itu, di babak semifinal beregu putra, Malaysia akan melawan Jepang. Dan China akan melawan Korea. Pertandingan semifinal beregu putra baru akan dipertandingkan pada sore hari, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat.